rajanya adalah Jawat Merah. Kemudian Raja Jawat Merah itu ditaklukkan oleh Kanjeng Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim, Raden Makdum Ibrahim. Kemudian Raja Jawat Merah itu melanjutkan untuk mensiarkan syariat Islam di bumi atau khususnya di Gunung Botak dan sekitarnya. Sekitarnya Manokwari Selatan, maka kalau di sana ada musola yang dilansiki tapak tilas daripada Habib Mundir. Kalau ada Habib Fahmi atau Habib, saya ajak ke sana untuk sholat bersama di sana itu adalah di sana petilasan daripada Habib Mundir. Maka saya sampaikan di Haji Ahmad itu untuk dikasih tanda supaya kalau yang mau ziarah, walaupun Habib Mundir tidak meninggal di musola di apa itu Ransiki itu, paling tidak tapak tilas, tapak kakinya ada di tempat itu. Dan begitu juga di sini ada tadi Raja Jawat Merah, maka nanti MUI ditulis di dalam buku, nanti akan kita abadikan nama raja-raja yang mensiarkan Islam di bumi Papua ini. Kalau seperti kalau di Kaimana, di Nama Tota, saya pernah ke Nama Tota, mau ke Pulau Triton, Kapolres, itu ada kampung namanya Nama Tota, di sana ada raja namanya Raja Umbair yang pensiar Islam di daerah Kaimana. Kemudian di Kampung Seram ada juga raja-raja yang tertulis namanya yang senantiasa minta diabadikan untuk dijadikan buku supaya nanti dikenang oleh anak cucu ke depan. Kalau nanti kita tidak tulis, nanti Haji Malik sudah tidak ada, misalnya MUI, ketua MUI sudah tidak ada, ketua PHBI tidak ada, anak cucu kita tidak tahu ini terus bagaimana, sejarah akan hilang. Oleh karena itu, sekali lagi, ini adalah sambil memperingati yang ke-106 dari tapak tilas Sunan Bonang atau Sunan atau Raden Makdum Ibrahim. Di sini Sunan Bonang mentaklukkan Raja Jawat Merah. Ditaklukkan kemudian menjadi pensyariat Islam. Kalau di Tuban, Sunan Bonang mentaklukkan Raden Syahid yang akhirnya menjadi Sunan Kalijaga karena dia menjadi wali itu karena jaga kali. Lalu jaga kali sampai 25 tahun kurang lebih menjadi wali terus disebut Sunan Kalijaga. Alhamdulillah pada hari ini kecuali tadi diniatkan untuk apa itu Maulid Nabi. Tadi maulid nabinya sudah. Tadi maulid nabi itu kecuali kita niatkan untuk menghormati nabi, mencintai nabi. Tadi mencintai nabinya sudah kita buktikan dengan kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita ramaikan satu lagi. Allahumma shalli Muhammad. Ini semua bisa. Kabul anu, terus anu bergabung yang supaya keras. Allahumma salli ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala kamada. Salli wa sallim daiman ala kamada. Wal ali wal asfa. Wal ali wal asfa.